3 Maha Besar Jilid 25 Pengorbanan tulus di Yokteng Hujien tengah hari itu tibalah si anak muda itu di dalam sebuah dusun, karena merasa lapar dia ambil keputusan untuk beristirahat dan mengisi perut lebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanannya lagi. Dari kejauhan ia lihat ada sebuah warung dengan panji tulisan arak berkibar terhembus angin, dengan langkah lebar ia lantas menghampiri warung itu. Maksudnya ia hendak minum arak untuk menghilangkan segala kemurungan yang mencekam dirinya selama dua hari ini. Ramai sekali warung arak itu apalagi letaknya di tepi sebuah jalan raya, bukan saja bangunannya lebar dengan 20 meja lebih, dagangan pun ramai sekali. Terutama di saat tengah hari, banyak orang bersantap dalam warung itu sambil melepaskan dahaga, maka hampir saja delapan bagian sudah penuh berisikan tamu. Baru saja Hoatian Hang duduk di sebuah meja kosong, seorang pelayan yang basah oleh keringat telah datang menghampiri sambil menyapa. Siang Kong, engkau hendak pesan apa? Siapkan sepoci arak dan beberapa macam sayur jawab pemuda itu senaknya. Pelayan itu segera mengiyakan dan berlalu 0000000078 selang sesaat. Pelayan telah muncul menghidangkan sepoci arak dan sepiring daging sapi yang tampak lezat. Dasar anak dusun yang sudah banyak tahun hidup di atas bukit dan siang malam hanya memikirkan soal belajar silat, kemudian setelah terjun ke dalam dunia persilatan harus terlibat dalam masalah yang pelik, menyaksikan hidangan. Ya lezat, kontan si anak muda itu menyikatnya dan sanlahap. Memang sudah lama ia terjun ke dalam dunia persialatan, selama luntang-lantung ke sana kemari tanpa tempat tinggal yang tetap, entah sudah berapa ribu kali masuk ke rumah makan untuk bersantap tapi minum arak seorang diri baru dialaminya sekarang untuk pertama kali. Ketika pelayan arak itu mendengar bahwa tamunya hanya memesan beberapa macam sayur yang sederhana, dikiranya pemuda ini bukan seorang yang biasa makan minum oleh sebab itu, arak yang dihidangkan juga arak biasa yang terhitung dari kualitas rendah. Baru satu tegukan, ia mencicipi. Terasa arak itu amat keras, bagaikan tusukan jarum, bukan saja susah ditelan, bahkan rasanya juga sangat tak enak. Tanpa terasa, ia menghela napas berat. Dalam benaknya, terlintas pula kenangan di masa silam. Dia masih ingat ketika, untuk pertama kalinya, minum arak di Kota Ciochiu. Waktu itu senja baru menjelang tiba dan ia menghadiri pertemuan yang diadakan Giok Teng Hu di dalam kuilit Goan Koan dari Tong Tian Kau Ketika itu Giok Teng Hu dengan dandanan yang agung sambil membopong soat ji makhluk aneh itu duduk di kursi utama Sementara di sampingnya didampingi Ching Siu Chu dan Ngou Ying Chin Jin dari kuilit Goan Koan Puice Che Giok Dayang Giok Teng Hu Jin yang cantik jelita bertugas melayani Hoa Tian Hong, sementara kawanan gadis cantik yang lain mengiringi di seputar ruang perjamuan. Waktu itulah untuk pertama kalinya dia dihormati orang sebagai tamu terhormat. Untuk pertama kalinya disanjung dan dipandang oleh seorang jago kenamaan. Menyusul kemudian perjamuan yang diadakan Giok Teng Jin dalam pesanggerahannya di tepi pantai, rumah yang putih dengan ruangan yang serba indah. Dan terakhir ketika berada dalam kota Lok Yang, di dalam sebuah ruang loteng yang kecil mungil, dengan pembaringan yang putih beralaskan kain seperti warna merah jambu, lilin merah dengan ukiran naga dan burung hong, serta arak dewa mabuk yang menggairahkan api asmara. Aai, dia hanya senantiasa melepaskan budi kepadaku, melepaskan kebaikan kepadaku belum pernah mengucapkan kata-kata yang tak sedap didengar, tak pernah menuntut sesuatu balas jasa atas pertolongan yang pernah dilakukannya. Dia memang seorang perempuan yang cantik, hebat, dan luar biasa. Berpikir sampai di situ, tak kuasa lagi air matu jatuh bercucuran membasahi pipinya. Haruslah diketahui. Bibit cinta yang bersemi di dalam hati Huo Hang maupun Yeo Teng Hu Jin bermula dari suatu persahabatan yang erat, akrab dan hangat. Rasa persahabatan yang begitu tebal dan mendalam sedikit demi sedikit terlanjur masuk ke dalam hati Huo Hang hingga akhirnya menjurus ke soal cinta. Bibit persahabatan di antara mereka berdua memang tampaknya tidak terlalu hangat tidak terlalu membekas di hati Sanubari malahan terasa agak cabul dan melanggar kesusilaan, malahan boleh dibilang bagaikan permainan anak-anak. Pada hakikatnya hal itu disebabkan Giyok Teng Hu Jin merasa umurnya terlalu tua hingga tidak pantas mendampingi si anak muda itu, oleh sebab ia khawatir bukan kebaikan yang diperoleh sebaliknya justru cemoohan atau hinaan, maka cinta kasih yang bersemi dalam hatinya hanya disampaikan secara gurauan. Sementara dalam hati kecilnya, ia merasa sedih dan menahan tetesan air mata. Pada hakikatnya, di masa lampau, hoatian Hang sama sekali tidak merasakan akan hal itu. Ia tetap belum dapat meresapi limpahan cinta yang ditujukan giok teng Jin kepadanya. Ia selalu menganggap perempuan itu lincah berwajah riang romantis dan tidak bersungguh-sungguh dalam menghadapi soal semacam apapun jua tapi sekarang secara tiba-tiba ia jadi paham ia merasa bahwa pengkhianatan Gok Teng Hujan terhadap perkumpulannya adalah akibat dia akibat dia hendak menghalangi dirinya jangan sampai menyerahkan pedang baja itu kepada orang lain dan sekarang kitab kiam keng sudah berada dalam sakunya ia semakin dapat meresapi kebaikan dari Gok Teng Hujan itu Apalagi selelah terbayang akan ancaman siksaan In Elian Bun, api dingin melelahkan Sukma, serta Ngo Tiam Huasi, lima pedang menyincang badan, pemuda itu semakin merasakan betapa pedih dan tersiksanya perasaan hatinya. Di tengah laan nafas panjang dan pelbagai pikiran yang berkecamuk dalam benaknya, tanpa terasa sepoci arak telah berpindah ke dalam perutnya. Cepat dia angkat poci kosongnya seraya berseru, Hei, pelayan, ambillah satu poci lagi. Seorang pelayan segera maju menghampiri sambil berkata, "Harap pilih aye, tunggu sebentar, hamba segera akan siapkan satu poci arak lagi selang sesaat." Dia telah muncul kembali sambil membawa sepoci arak dalam keadaan murung karena memikirkan banyak persoalan si anak muda itu sama sekali tidak memikirkan apa sebabnya pelayan itu jadi lebih rajin daripada tadi. Melihat arak telah dihidangkan, dia pun segera penuhi cawannya dan meneguk isinya. Hanya tiba-tiba saja ia merasa arak yang diminum jauh lebih harum dan sedap agaknya arak pilihan yang telah puluhan tahun lamanya disimpan dalam gudang. Dalam heran dan tercengangnya, tiba-tiba ia merasa suasana di sekitar ruangan itu menjadi hening dan serius, hanya di sudut kiri saja masih kedengaran ada orang sedang berbicara. Cepat dia alihkan sorot matanya ke arah mana berasalnya suara pembicaraan itu. Ternyata mereka hanya sekelompok pedagang belaka. Sementara dari sisi mejanya duduk pula seorang pemuda berdan dan busu sedang melotot penuh kegusaran ke arah kaum pedagang tadi. Rupanya ia hendak mencegah orang-orang itu buka suara. Agak tertegun Hoatian Hang menghadapi kejadian tersebut, dia alihkan kembali sorot matanya ke arah lain. Tampaklah seorang kakek berusia 50 tahunan duduk di kursi utama, enam orang yang masih muda dengan pakaian ringkas dan masing-masing membawa sebuah bantalan panjang. Yang tampaknya adalah senjata tajam berada di seputarnya. Ketika kakek itu menyaksikan hoatian hang berpaling ke arahnya, cepat ia bangkit berdiri, seraya memberi hormat, ujarnya sambil tersenyum. Kongcuya, baik-baikkah engkau cepat Hoatian Hang bangkit berdiri dan balas memberi hormat. Baik-baikkah engkau longhiel sahutnya. Sapa menyapa sudah lazim terjadi di antara kawanan jago perselatan yang bertemu di suatu tempat, misalnya warung makan atau rumah penginapan karena menganggap pihak lawan lebih tua maka Tian Hang merasa sepantasnya. Kalau ia baru duduk setelah lawannya duduk. Siapa tahu rupanya kakek itu pun sedang menunggu sampai anak muda itu duduk lebih dahulu. Ia baru duduk. Untuk sesaat, kedua orang itu sama-sama berdiri, tertegun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat itu, kawan-kawan lainnya yang ada di seputar meja ikut bangkit berdiri untuk menunjukkan sikap hormatnya. Setelah menyaksikan kesemuanya itu. Ho Tian Hang lantas berpikir dalam hatinya, orang-orang itu terlalu sungkan terhadap diriku, aku jadi tak enak rasanya, maka dia maju menghampiri orang-orang itu seraya tegurnya dengan sekulum senyuman menghiasi bibirnya, Cai Hei adalah Ho Tian Hong, boleh aku tahu siapa nama besar dari Long Hyong. Buru-buru kakek tua itu pun melangkah keluar dari tempat duduknya ha, aku adalah Tio Centeng, sungguh beruntung aku bisa bertemu dengan Hoa Hong Chu, pertemuan ini sangat menggembirakan hidupku dari sikap serta gerak-gerik Tio Centeng yang gagah dan perkasa, siapapun akan tahu bahwa dia bukan seorang manusia sembarangan, akan tetapi sikapnya yang begitu menghormat terhadap Hoa Tian Hang membuat si anak muda itu merasa jadi ripu. Dalam keadaan pusing oleh persoalan yang sedang dihadapi, Hoa Tian Hang sebenarnya tidak berminat untuk mengadakan hubungan lebih jauh dengan orang ini, akan tetapi ia pun tak mau kurang hormat sehingga mendatangkan kesan kurang baik bagi orang lain, maka dengan sikap yang tetap menghormat kembali ia berkata, Oh ha, rupanya Tio Long Hiong, sayur dan arak di tempat ini sangat lezat, bila Long Hiong tidak terburu-buru melakukan perjalanan, Bagaimana kalau kita minum dulu satu dua cawan bagaikan orang yang kaget karena tiba-tiba mendapat lotre 75 juta rupiah Tio Centeng berdiri melong'o untuk beberapa saat lamanya, kemudian dengan gelisah sahutnya, daripada menolak Baiklah ku terima penghormatan ini, Kongcu Silahkan duduk, silahkan duduk Setelah kedua orang itu ambil tempat duduk, pelayan menambah cawan dan sumpit Terdengar Tio Ceng Teng berseru dengan cepat Eh, pelayan, siapkan lagi beberapa macam sayur Apabila ada arak yang paling baik, harap siapkan sepoci lagi Pelayan itu mengiakan berulang kali kemudian buru-buru menuju ke dalam dapur Sementara itu dari logat suara Tio Ceng Teng, Pemuda kita dapat menangkap bahwa suaranya membawa logat wilayah Sansi yang barat Maka ia pun menegur, Tio Long Tohok, Aku boleh tahu dari mana asalmu? Aku juga berasal dari Intiong San sahut Tio Cheng dengan sekulum senyum kebanggaan tersungging di ujung bibirnya. Oh, oh oh rupanya kita berasal dari desa yang sama, maaf maaf, kata Hoa Tian Hang sambil memberi hormat lagi. Kong Chu tak usah banyak adat, beberapa hari berselang aku dengar cerita dari para sahabat, Katanya Hoa Kong Chu sedang berangkat pulang ke desa dan bermalam di Lok Yang. Mengapa, Bu Am Pue telah bertemu dengan suatu kejadian yang ada di luar dugaan? Ujar Hoa Tian Hang dengan wajah sedih, maka aku harus berangkat menuju ke selatan. Apakah Lo Chiam Pue juga hendak pulang ke desa? Bulan berselang aku baru saja berangkat dari desa, sekarang kami hendak menuju ke kota Chiu Chiu. Ha-ah, 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 Kong Chu. Janganlah bersikap sungkan-sungkan, sebutan Lo Chiam tak berani ku terima selang sesaat kemudian, pelayan telah menghidangkan sayur dan arak baru, sambil minum arak dan bersantap hoatian Tian Hang mengajak tamunya berbicara ke sana kemari. Semula dia bermaksud untuk mencari tahu kabar tentang orang-orang Kiu -orang Im Kau, tapi setelah tahu bahwa dia asal utara mau ke selatan, maka niatnya itu pun dibatalkan. Setelah pembicaraan berlangsung sekian lama, tiba-tiba Tio Cheng Teng meletakkan kembali cawan araknya ke atas meja, lalu ujarnya dengan muka serius Kami orang-orang dusun telah mendapat kabar yang mengatakan bahwa lo hujan telah kehilangan tenaga dalamnya sewaktu melakukan pertarungan untuk menumpas kaum sesat Semua orang sangat mengkhawatirkan kesehatannya Bolehkah aku tahu bagaimana keadaannya sekarang? Terima kasih atas perhatian Lo Chiam Pua semua. Ibuku telah sehat kembali dan tenaga dalamnya telah pulih kembali seperti sedia kala. Setelah berhenti sebentar, ia melanjutkan lebih jauh. Apakah Lo Chiam Pua sekeluarga berada dalam keadaan sehat? Walafiat juga sambil menjurat Tio Chiam tertawa. Jawabnya, Berbicara terus terang, semenjak kecil aku sendiri pun telah luntang lantung dalam dunia persilatan. Untungnya nasibku agak mujur sehingga berhasil mendirikan sebuah perusahaan ekspedisi tol atau kiok di kota Xiushui. Berkat bantuan dari sahabat-sahabatlah usahaku dapat berlangsung agak lumayan. Oh rupanya Tio Lopiao Tai tertawa lebar. Setelah perusahaan itu berjalan beberapa tahun. Sekalipun hanya berupa usaha kecil-kecilan namun boleh dibilang aku berhasil mendapatkan banyak kemajuan dari situ. Siapa tahu setelah terjadinya pertarungan berdarah dalam pertemuan pedeng Huia kaum melurus banyak yang dibunuh dan kaum sesat malahan mendapatkan kemenangan. Kejadian itu pun segera merubah pula nasib kehidupan dari kami orang-orang kecil dalam dunia persilatan. Apakah usaha ekspedisimu tak boleh melewati wilayah kekuasaan, malahan harus membayar pajak yang mencekik leher kepada pihak perkumpulan tanya Hoa Tian Hang dengan sepasang alis matanya berkenyitai ah, kalau cuma begitu sih urusan kecil sahut Tio Cheng sambil tertawa, justru yang payah mereka main rampok dan main rampas dengan begitu saja, Sejak kaum iblis memperoleh kemenangan maka perusahaan Toa Tong Piao Kio ikut disita pula oleh orang-orang Hang Im Huiye, aku tahu bahwa kekuatanku sangat minim Kalau main ribut jelas bukan tandingan sebab ibaratnya telur melawan batu Terpaksa selama banyak tahun ku pendam terus rasa mangke dan dongkolku ini Siapa yang telah mengangkangi perusahaan Toa Tong Piao Kio itu tanya Hoa Tian Hang dengan cepat Menurut apa yang ku ketahui orang-orang Hang Im kebanyakan sudah mampus atau terluka ketika berlangsungnya pertemuan Kian Chiaw Tai Hwe Tio Chien Teng goyangkan tangannya berulang kali, ia bertanya sambil tertawa Kong Chu tak usah gelisah, orang yang mengangkangi perusahaan Toa Tot, Piao Kiok itu bernama He Kun Lun Dia masih belum berhak untuk menghadiri pertemuan Kian Chiaw Tai Hwe sesudah tertawa terbahak-bahak Sambungnya lebih jauh. Sejak pertarungan di Lembah Cubu Kok kekuatan Hengim Hui telah runtuh dan mengalami kehancuran. Dalam keadaan demikian aku rasa hanya bajingan-bajingan cilik macam hekunlun Lun yang berdiam di daerah pastilah sudah kabur terdirit-dirit sambil memboyong keluarganya dan sekarang aku pun tiba waktunya untuk menerima kembali warisanku yang sudah lama terbengkelai setelah belasan tahun hidup sebagai pemburu mendengar perkataan itu. Tanpa terasa Hoa Tian Hang terbayang kembali akan perkumpulan Sien Kie Pang di bawah pimpinan KHO Hang Buee, Mungkinkah pendekar perempuan itu berhasil merubah moral anak buahnya? Soal ini masih merupakan suatu tanda tanya besar, selain itu Qiu Im, kau telah menyusupkan pula pengaruhnya ke dalam dunia persilatan. Kalau dikatakan dunia sudah aman, sebenarnya boleh dibilang ucapan ini terlalu pagi. Walau begitu Hou Hang merasa tidak tega untuk mengatakan keluar dia khawatir mengurangi kegembiraan Tio Centeng Sementara itu Tio Centeng telah mengangkat cawan araknya Seraya berkata dengan serius Hoa Kongcu, bukannya aku sengaja menyanjung atau menjilat pantat Tahukah engkau berapa banyak sahabat perselatan dan rakyat kecil yang merasa berterima kasih kepadamu Tak usah kita jauh-jauh mencari perumpamaan Cukup ambillah kedai ini sebagai contoh kalau tempo dulu yang berkunjung ke mai kebanyakan adalah orang-orang perkumpulan, buka mulut lantas memaki, gerak tangan lantai memukul orang, habis makan kalau senang membayar, kalau tak senang lantas pergi dengan begitu saja, maka sekarang keadaannya telah berubah. Manusia-manusia semacam itu sudah tergeser dari percaturan dunia persilatan, usaha rakyat kecil pun berjalan lagi dengan Tertib tahukah Kongcu bahwa ketertiban dan keamanan ini semuanya adalah pemberianmu, merah jengah selembar wajah Hoat Rao Hong, dengan cepat dia menukas, membasmi kaum durjana menolong kaum lemah adalah kewajiban setiap umat persilatan di dunia, kemampuan apa yang kumiliki sebagai seorang manusia yang masih muda dan berilmu cetek? Kalian tak usah memuji diriku, aku tak lebih hanya menyumbangkan sedikit tenaga untuk membantu kaum tua belaka. Pemuda itu khawatir kalau disanjung-sanjung lebih lanjut, cepat dia alihkan pokok pembicaraan ke soal lain. Selama satu dua hari belakangan ini, apakah Lu Piao pernah melihat orang-orang dari kau Agak tertegun, Tio Tang setelah mendengar perkataan itu, sahutnya setelah termanggu sesaat. Aku memang pernah mendengar kalau Kiu Im Kau yang sudah bubar telah bangkit kembali, tapi selama ini belum pernah kutemui orang-orang dari pihak Kiu Im Kau setelah berhenti sebentar, sambungnya lebih jauh, cuma selang pagi tadi aku telah berjumpa dengan sekawanan manusia berbaju kuning yang dandanannya tosu bukan tosu. Pendeta bukan pendeta, kalau dugaanku tak salah mestinya mereka adalah orang-orang Mokau dari luar perbatasan kalau begitu mereka pastilah Tengkwik Siu dan muridnya pikir Hoatian Hang di hati. Cepat ia bertanya, berapa orangnya yang telah Piao Tau temui? Mereka telah pergi ke arah sebelah Manoa? Mereka semua berjumlah lima orang, empat pria dan seorang wanita, arahnya kalau bukan menuju kota Tio Tiu? Pastilah menuju ke Kau Kuang empat pria seorang wanita ulang Hoa Tian Hang dengan dahi berkerut kencang, kalau bukan menuju ke kota Chiu Chiu. Pastilah menuju ke Oa Kuang tanda seru sambil meletakkan kembali cawan araknya ke atas meja, Tio Cheng Teng berkata lagi dengan wajah serius, putraku pernah berjumpa dengan Kong Chiu sewaktu ada di kota Chiu Chiu, maka tatkala Kong Chiu masuk sedalam warung tadi, ia telah menerangkan kepadaku. Sebenarnya ketika itu juga akan ku sampaikan berita ini kepada diri Kongcu. Akan tetapi berhubung betapa gelisahnya Hoatian Hang tatkala dilihatnya orang itu tidak langsung membicarakan urusan yang serius, cepat dia menukas dengan hati gelisah. Seorang sahabatku telah terjatuh ke tangan musuh besarnya. Karena memikirkan keselamatannya, aku jadi sangat murung. Harap lo To jangan mentertawakan kehilafanku itu oha tidak, tidak boleh aku tahu sahabat Kongcu itu seorang laki-laki ataukah, dia adalah seorang nona, sahabat karib dari istriku, menurut berita yang kuterima katanya ia kena ditangkap orang-orang dari pihak Qim Kawa. Kalau begitu kejadian ini aneh sekali tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak anak muda itu, segera dia bertanya. Di mana letak keanehan itu? Apakah aku boleh tahu perempuan yang lo pia atau temui itu berapa besar usianya dan bagaimanakah dandanannya tanpa berpikir panjang Tio Cheng Tang segera menjawab, dia adalah seorang nona yang cantik jeli tampak bidadari yang turun dari kahyangan, usianya belum mencapai 20 tahunan, Pakaian maupun dandanannya tidak berbeda jauh dengan keempat pria tersebut, dia pun mengenakan jubah kuning dengan sepatu terbuat dari kain, ikat pinggangnya berwarna kuning pula sesudah berhenti sebentar, sambangnya lebih jauh, bukannya aku sengaja mengibul atau omong kosong, kecantikan nona itu benar-benar luar biasa. Hampir saja aku tidak percaya kalau di dunia ini ternyata terdapat seorang perempuan yang memiliki kecantikan wajah yang begitu hebatnya betapa terperanjatnya Hoa Tian Hang setelah mendengar perkataan itu, dalam hati dia lantas berpikir, aduh, jangan-jangan dia adalah Kun Gie ketika secara tiba-tiba Tio Cheng menyaksikan air muka si anak muda itu berubah jadi pucat tiap bagaikan mayat, dia jadi sangat khawatir dengan penuh perhatian ujarnya, Hoa Kong Chu, kau, setelah berhasil menguasai diri, cepat-cepat Hoa Tian Hong berkata lagi. Lo Piao tahu, harap terangkan dengan cepat, aku harus segera selamatkan jiwanya, karena itu perjalanan pun harus kulakukan sekarang juga. Terima perintah Tio Cheng Tang sesudah termenung sebentar, dia berkata, kembali. Kemarin malam kami menginap di dalam sebuah rumah penginapan yang memakai merek KHO Keci. Ketika baru saja bangun tidur secara lapat-lapat ku dengar ada suara gaduh di luar halaman, mana secara iseng aku membuka jendela menengok keluar, ku temukan empat laki-laki dan seorang perempuan itu lagi bersiap-siap hendak berangkat, tapi perempuan itu ribut terus dan tak mau pergi, katanya kalau tidak naik kuda maka dia tak mau berangkat, Waktu itu aku tidak terlalu menaruh perhatian, siapa tahu tiba-tiba gadis cantik itu berseru keras, berbicara sampai di sini, tiba-tiba ia membungkam dan tidak melanjutkan kembali kata-katanya. Hoa Tian jadi sangat gelisah, cepat ia berseru, apa yang dikatakan nona itu Tio Cheng Teng tidak langsung menjawab, dengan sorot mata yang tajam dia menyapu sekejap sekeliling tempat itu. Kemudian dengan suara yang lirih sahutnya, nona itu berteriak demikian. Dari sini menuju ke Kiyuchi masih ada lima enam ribu li jauhnya. Aku tak kuat jalan lagi. Kalau kalian mau menggali harta silahkan gali sendiri. Aku tidak ingin kaya. Aku tidak ingin. Dia tak ingin. Apalagi selah Hoatian Hong. Sayang ketika berbicara sampai di situ, kakek yang tampaknya pemimpin rombongan itu sudah menghampirinya sambil tertawa kakek itu segera memaki, kamu si bocah perempuan Edan, kami toh mau pergi ke kota chiu -Ciu. siapa bilang mau ke kiu atau sip -Chi, tapi nona itu segera berteriak. Lagi, kalau pergi ke kota chiu maka kalian semua pasti akan mampus semua. Baru saja berbicara sarpai di situ, nona itu sudah diseret pergi oleh kakek tua tersebut, Hoa Tian Hang semakin murung. Dengan dahi berkerut dia cuma bisa berguman seorang diri, Kiu Chi, menggali harta, Xiao terdengar Tio Cheng Teng berkata kembali, menurut penilaianku, apa yang dikatakan Nona itu sebagai Kiu Chi pastilah tujuan mereka yang sebenarnya, sedang kakek itu sengaja mengucapkan kota Xiao untuk melamurkan perhatian orang, sayangnya beberapa orang itu terlalu cepat perginya, Ketika kami berangkat, ternyata jejak mereka sudah tidak tampak lagi. Lopiao tahu, seingatmu, nona itu berbicara dengan logat dari mana. Selain lopiao tahu, apakah ada orang lain yang pernah menyaksikan raut wajah nona itu? Logat suara itu campuran, tapi sebagian besar sepertinya logat dari orang-orang hoiin. Ketika itu, fajar baru menyingsing. Kebetulan aku bangun lebih pagi. Maka ketika semua orang bangun sesudah mendengar suara ribut-ribut dari nona itu, mereka telah berlalu dari rumah penginapan tersebut. Kalau begitu, dia pastilah kun adanya, batin Hoa Tian Hong di dalam hati. Tiba-tiba terdengar suara jeritan kaget menggema memecahkan kesunyian di susu seorang darah berbaju hijau lari masuk ke dalam kedai dan berlutut di hadapan Hoa Tian Hong sambil menangis terseduh-seduh. Cuya serunya dengan lirih, jiwa Socia tak bisa dilindungi lagi Berusahalah cepat untuk menyelamatkan jiwanya Secara mendadak Tian Hang merasakan dadanya amat sakit Cepat ia menarik napas panjang dan melancarkan kembali udara yang tersumbat di dalam dadanya Kemudian ucapnya, cegyok bangunlah Aku sudah mengetahui akan persoalan ini dan sekarang juga aku sedang berangkat menuju ke situ kiranya darah berbaju hijau itu bukan lain adalah daya yang kepercayaan dari Giok Teng Hujan yakni Pui Che Giok adanya, setelah melakukan perjalanan siang malam tanpa berhenti, mukanya tampak kusut rambutnya awut awut tanpa karuan, sekujur badan basah dan bau keringat, keadaannya benar-benar sangat mengenaskan. Dalam bopongannya tampak soat makhluk rase itu, Tampaknya Soat Ji menderita luka yang cukup parah mukanya, layu, dan lesu. Tubuhnya sama sekali tak mampu bergerak. Tampaknya makhluk cerdik ini pun menyadari bahwa majikannya sedang kesusahan dan rupanya dia pun tahu kalau Hoatian Hang adalah orang yang paling akrab hubungannya dengan majikannya. Sepasang mata yang merah dan pudar menatap anak muda itu dengan sorot belas kasihan, sementara mulutnya memperdengarkan suara keluhan lirih. Hui bangkit berdiri dengan isak tangis yang menjadi, ujarnya lirih. Kong Chuyah, cepatlah berangkat. Xiao Chia sedang menderita karena menjalani siksaan api dingin melelahkan Sukma. Siksaan itu terlalu sadis dan kejam. Oh oh, oh Kong Chuyah cepatlah selamatkan jiwanya. Sekarang dia berada di mana? Tanya Ho Hang dengan darah panas bergolak dalam dadanya. Dia ada di Xiao Sahut gadis itu dengan air mata bercucuran membasahi wajahnya. Hoa Tianhang mengagetak gigi menahan emosi, katanya kemudian, perjalanan amat jauh, tak mungkin bisa kita capai tempat itu dalam waktu singkat. Bersantaplah lebih dahulu, Seraya berkata ia lantas membopong Soatji rasa putih salju itu. Puice Giok duduk di kursi dan berusaha untuk mengisi perutnya tapi air mata jatuh bercucuran dengan derasnya membuat ia tak mampu menelan nasi dalam mulutnya itu. Akhirnya ia menggeleng sembari berkata, budak tak tega untuk makan pak salah untuk makan sedikit aku akan berangkat duluan. Dan engkau boleh menyusul belakangan diangkatnya cawan arak itu lalu melolop soat ji untuk minum Sambil melelahkan air matanya Pui Cegiok paksakan diri untuk makan Katanya lagi, Soat Ji kena dihajar oleh Kau cu dengan ilmu pukulan YU Seng Chiang hingga isi perutnya terluka. Aku lihat dia sudah tiada harapan untuk hidup lagi. Paras muka Hoat Tian Hang berubah jadi hijau membesi. Sahutnya dengan suara dalam, "Tak usah khawatir, aku pasti berhasil enteng hidupkan kembali dirinya." Memang parah sekali luka dalam yang diderita Soat Ji. Begitu parahnya sampai nafsu untuk minum arak pun ikut hilang. Hoa Tian Hang segera mengambil uang sekeping sebagai pembayaran uang arak, tapi Tio Centeng buru-buru membayarnya. Dalam keadaan begini, Hoa Tian Hang tidak berminat untuk banyak bicara lagi, setelah saling memberi hormat. Serunya kepada Tio Centeng, sampai jumpa lagi di kota Xiao Chia sekali berkelebat, sambil membopong So Ji berlalulah si anak Mada itu dari sana. Ia mulai sadar bahwa Pekun Gie telah terjatuh pula ke tangan musuh, bahkan keadaannya gawat sekali, sedikit pun tidak berada di bawah keadaan Giok Teng Hu Jin. Walaupun demikian gadis itu masih lebih mujur, kenapa ia masih mempunyai orang tua, punya saudara dan lagi sebagai seorang putri ketua Sin Kie Pang. Berbeda jauh dengan Giok Teng Hu Jin yang hidup menderita tanpa sanak tanpa saudara, Kecuali orang dayang dan seekor rese salju, boleh dibilang tiada sanak lain, maka setelah mempertimbangkan sebentar pemuda ini mengambil keputusan untuk tinggalkan dahulu urusan pekun gie dan berusaha untuk selamatkan dahulu jiwa Hu hujin. Rasa salju itu dapat memahami perkataan manusia Dan lagi pandai pula bertempur Sambil melanjutkan perjalanan pemuda itu lantas salurkan hawa murninya untuk menyembuhkan luka yang diderita makhluk tersebut Begitulah, sembari melanjutkan perjalanan ia salurkan terus hawa murninya ke tubuh Soatji 2-3 jam kemudian luka yang diderita Rasa salju itu ada 6-7 bagian telah sembuh Waktu itulah makhluk tadi meronta bangun dan melanjutkan perjalanan sendiri dengan berlarian di samping pemuda itu. Mereka melakukan perjalanan siang malam tanpa berhenti. Ketika kentongan kedua baru menjelang, anak muda itu sudah tiba di kota Chiu. -chiu. Baru saja masuk ke dalam kota, ia berjumpa dengan Osem yang muncul dari hadapannya, Si anak muda itu segera menegur, Pek Jin berada di mana cucu -cu baru tiba siang tadi, sekarang ia di kantor cabang. Cu amat menguatirkan keselamatan Kongcu maka beliau perintahkan hamba untuk menunggu kedatangan Kongcu di sini sesudah melirik sekejap kepada Soat Jim makhluk rase itu, dia melanjutkan lebih jauh, Apakah Nona kedua tidak melakukan perjalanan bersama-sama Kongcung mungkin sudah terjadi kejadian yang tak terduga sahut Tian Tianhang dengan suara mendalam Aku sama sekali tak bertemu dengannya cepat bawa aku menghadap Oh Osem amat terperanjat tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia segera putar badan dan lari ke depan selang sesaat tibalah mereka berdua di kantor cabang perkumpulan Xin Kie Pang Oh Sam langsung membawa Hoa Tian Hang menaju ke ruang dalam. Ketika mendengar suara langkah manusia, Kah Oh Hang Bwe segera menyambut seraya menegur, Tian Hong, di mana Kun Ho Hoa Hang maju ke depan sambil memberi hormat. Lalu sahutnya dengan kepala tertunduk. Kemungkinan besar Kun Gye telah bertemu dengan Tang Quick Siu dan kena ditawan oleh mereka, semestinya Bo Am Pue akan mengejar ke arah Okuang, Mula-mula K.H. Ohang W.E. tampak agak terkejut, tapi sejenak kemudian ia sudah tenang kembali, sambil bangunkan Hoa Tian Hang dia berkata. Berbicara menurut Cheng Li, memang sepantasnya engkau datang ke Chou Chiu lebih dulu engkau sama sekali tidak berbuat salah perempuan ini segera perintahkan pelayan untuk siapkan hidangan dan arak wangi. Hoa Tian Hang tahu bahwa perempuan ini terkenal karena bijaksana, akan tetapi berhubung ia merasa tak punya kata-kata yang bisa diutarakan, maka sebagai gantinya ditatapnya sekejap perempuan itu dengan pandangan penuh berterima kasih. Setelah memberi hormat pula kepada Pek Soe ia pun menegur, Cici, -ci, bong to aku ada di mana dia ada di dalam ruang tengah jawab Pek Soh Gie, beristirahatlah lebih dulu. Tentunya engkau merasa lelah bukan? Ketika mereka bertiga masuk ke ruang tengah, tampaklah Bong Pei dengan badan dibalut sedang duduk bertopang dagu. Mukanya murung bercampur kesal, sekalipun tahu ada orang yang masuki ruangan itu dia sama sekali tidak menegur ataupun angkat kepalanya. Hoa Tian segera maju menghampirinya, lalu menegur, Toh aku, Bagaimana keadaan lu kamu Bong gelengkan kepalanya dan tetap membungkam dalam seribu bahasa. Kha Ohang Wee yang ada di sampingnya segera tersenyum, ujarnya. Bocah ini bersikeras akan menantang Kiu Im Kau Chu untuk berduel, tapi aku justru telah melarang dia pergi ke sana diam-diam. Hoatian Hang menghela napas panjang, dia tahu walaupun paras muka perempuan itu tampaknya tenang dan tidak menunjukkan sikap gugup ataupun gelisah, sebenarnya rasa kuatirnya terhadap keselamatan putrinya sukar dilukiskan dengan kata-kata. Ia lantas mencari tempat duduk dan bermaksud mengisahkan pengalamannya sepanjang perjalanan menuju ke sana. Pada saat itulah dua orang dayang masuk ke dalam ruangan sambil membawa nampan dan air teh. Kah Ohang Bwe segera ulapkan tangannya sembari berkata, cucilah dulu mukamu, kemudian bersantap, setelah itu barulah bercerita, tanpa banyak berbicara Hoa Tian Hang cuci muka dan makan hidangan ringan yang telah tersedia, ketika perjamuan telah siap. Kah Ohang Bwe segera mempersilahkan tamunya. Untuk duduk sementara ia bersama Bong Pei dan Pek Soh Gye mengiringi di sampingnya. Sudah belasan tahun lamanya Kh Bwe bertapa di tempat yang terpencil. Kepandaiannya untuk menguasai diri memang melebihi siapapun, sekalipun ia tahu bahwa keselamatan putrinya terancam. Namun sepanjang perjamuan berlangsung, tak separah kata pun yang dia ucapkan menyinggung soal keselamatan putrinya itu. Menanti sampai telah selesai. Tian Hang barulah menceritakan apa yang telah didengarnya dari mulut Tio Cheng Teng mendengar keterangan tersebut, dengan dahi berkerut KHO Hang Wee termenung beberapa saat lamanya, kemudian ia baru berkata, kalau memang rombongan itu benar-benar terdiri dari empat pria dan seorang wanita, mereka yang pria pastilah Teng Kwik Kok si Piau beserta murid-muridnya, sedang yang perempuan tak usah diragukan lagi tentulah pekun gie budak binal itu bibi. Aku sangat mengharapkan agar malam ini juga bibi sekalian melakukan perjalanan untuk menghadang jalan pergi mereka ujar Hoa Tian dengan wajah murung, apabila berhasil menyusul Teng Quick Maka berusahalah untuk mengadakan hubungan kontak dengan kantor cabang kota Chiu Chiu, Begitu urusan di sini selesai, Bo Ampu segera akan menyusul kalian ke sana ibu. Beberapa orang bajingan itu bukan manusia baik-baik ujar pereksoh Gye pula. Keadaan adik memang terlalu bahaya, aku rasa asul ho atau aku memang sangat bagus. Lebih baik sekarang juga kita lanjutkan perjalanan KH Ohang tertawa. Untuk mengejar orang kita harus mempunyai arah tertentu, kalau arahnya saja tidak tahu, Bagaimana mungkin pengejaran bisa dilakukan katanya cepat. Menurut dugaanku, Kun Gie memang sengaja berkauk-kauk untuk menarik perhatian orang banyak, dia mengatakan bahwa mereka akan berangkat ke Kiyuchi untuk mencari harta, rupa-rupanya rahasia itu memang sengaja dibocorkan olehnya dengan harapan berita tersebut bisa terdengar oleh kita orang. Benar ujar Bong Pei pula, kejadian yang sebenarnya pastilah demikian. Hem 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 dia memang cerdik dan punya banyak akal setannya, kalau yang dikatakan urusan lain, belum tentu orang akan menaruh perhatian, tapi kata-kata mencari harta cukup menghebohkan siapapun yang mendengar, sudah tentu berita itu dengan cepat akan tersiar ke seluruh dunia perselatan ibu. Kiu -chi yang dia maksudkan mungkinkah Bukit Kiu -chi San yang letaknya di wilayah Yongkang tanya Pek Soh Gye dengan wajah amat murung karena gelisah. Kah Ohang Wee mengangguk tanda membenarkan. Benar, di daratan Tio Ogoan memang terdapat beberapa tempat yang bernama Kiu -chi, tapi kalau dia katakan jaraknya masih lima enam ribu li, maka tak bisa salah lagi yang dia maksudkan tentulah bukit Kiu San yang terletak di wilayah Yong Bibi Apakah selama ini engkau dan Tua berdiam diri di bukit Huan Keng San tanya Hoat Tia Ohang oh dengan dahi berkerut K.H. Ohang menghela napas panjang, ia mengangguk dan menyahut Kedua tempat itu sama-sama nama dari gunung dan sama-sama pula letaknya di barat daya setelah berhenti sebentar Lanjutnya, aku jadi agak curiga Wilayah utara maupun selatan wilayah Kowloon merupakan daerah kekuasaan Xien Kie Kiepang dengan dandanan mereka yang begitu menyolok entah dengan care apa mereka lanjutkan perjalanannya 79 semua orang tertegun sebab ucapan itu memang masuk di akal sementara suasana jadi bening dan tak seorang pun yang mampu menjawab Tiba-tiba terdengar pesoh gile berseru, "Aha, aku punya akal. Dia lantas bangkit berdiri dan buru-buru lari masuk ke dalam ruangan. Selang sesaat, gadis itu telah muncul kembali, membawa sebuah nampan beralasan kain kuning. Dalam kain kuning itu tersedialah seperangkat alat untuk meramal nasib. Menyaksikan itu, bong pei langsung berteriak, 'Aha, benar! Bibi adalah seorang pertapa.'" Soal lihat nasib, meramal nasib sudah menjadi ilmu pegangan yang paling diandalkan. Cepat, pek, Soh Gye menyingkirkan cawan dan sumpit dari meja, kemudian sambil letakkan nampan itu di hadapan ia berkata, Ibu, silahkan engkau buatkan satu ramalan untuk melihat nasib adik dewasa ini kah? Ohang Wee tertawa. Banyak orang mengatakan bahwa gadis cantik umurnya pendek, sekalipun dalam kenyataan Kunyit terhitung seorang gadis yang ayu, tapi ia masih belum terhitung seorang gadis rupawan. Dia pun tidak termasuk seorang manusia yang berumur pendek. Aku rasa nasibnya tak perlu diramalkan lagi dengan muka murung dan gelisah. Pesoh Ye memohon lebih jauh mencari rejeki, menghindari bencana merupakan perbuatan yang jamak bagi manusia. Ibu haraplah engkau engkau suka menghitungkan nasib adik sekali lagi. KH Ohang E tersenyum. Rahasia langit tak boleh dibocorkan daripada mengundang kemarahan para malaikat. Begini saja akan kubatasi dengan sebuah ramalan saja dan aku lihat urusan kun untuk sementara waktu kita kesampingkan Lebih dahulu akan ku coba untuk hitungkan nasib bagi Giok teng hujin saja mendengar perkataan itu Dalam hati kecilnya hoatian hong menghela napas panjang, pikirnya Satu gelombang belum tenang, gelombang lain telah datang, aai akulah yang menjadi biang keladi hingga terjadinya semua peristiwa ini berpikir sampai di situ, dia pun lantas bertanya. Bibi, tahukah engkau Kiu Im Kau Chu pada saat ini berada di mana semua kuil bekas milik Tong Tian Kau telah dirampas orang-orang Kiu Im Kau, menurut laporan dari bawahanku. Kiu Im Kau Chu beserta kawanan jago lihainya berkumpul semua dalam kuil Lip Goan Koan sebelah timur kota. Giyok Teng Hu Jin sendiri pun terkurung pula dalam kuil itu hoatian hang menghela napas berat. A.A.A.I. Meskipun Kiu Im Kau Chu menyatakan bahwa ia sedang menghukum Kuing Ing lantaran pengkhianatannya, pada hakikatnya ia justru sedang mencari gara-gara dengan Bu Ampue. Eh, Kalau memang begitu tujuannya, itu berarti keselamatanku ingin untuk sementara waktu tidak terancam bahaya, beristirahatlah semalam bila kekuatanmu sudah pulih kembali barulah usahakan pertolongan Bu ampun memang sudah menyiapkan suatu rencana matang dalam soal ini, sahut Hoatian Bong sambil mengangguk. Oleh sebab itulah, kukatakan bahwa keselamatan kun lah justru yang bahaya. Bibi lebih baik ramalkan jejaknya dengan begitu. Kita pun bisa siapkan pertolongan baginya, kaha ohang, weed berpikir sebentar. Akhirnya dia mengangguk. Kalau memang begitu, baiklah sesudah cuci tangan di lantas mengambil balok kura-kura itu dan mulai membuat ramalannya ilmu silat yang dimiliki Hoa Tian hang, memang terhitung tinggi. Akan tetapi dalam ilmu ramal-meramal ia sama sekali tidak paham begitu pula dengan Bong Pei. maka kedua orang ini hanya duduk membungkam di samping meja sambil menyaksikan KH Ohang e membuat ramalannya. Setelah melakukan ramalan dan memperhitungkan dalam hati kecilnya, tiba-tiba dengan paras muka berubah hebat ia berseru, ai akok aneh benar, bagaimana menurut isi ramalan? Apakah adik menemui marah bahayatannya peksoh Gie dengan terperanjat? Benar-benar sangat aneh hujar KH Ohang Bwe, menurut perhitungan ramalan, semestinya Kun Gie masih berada dalam kota ini sesudah berhenti sebentar ia tertawa dan gelengkan kepalanya berulang kali ujarnya, sepandai-pandainya tupai melompat toh pernah terjatuh juga, siapa tahu kalau ramalanku ini meleset Hoa Tian Hang segera bangkit berdiri seraya berseru, cuaca kadang kala cerah kadang kala mendung, nasib manusia kadang kala mujur kadang kala sial, aku rasa persoalan ini tak dapat dibiarkan berlalu dengan begitu saja, harap bibi beristirahat lebih bulu. Biarlah Bo Ampul lakukan penggeledahan di seluruh kota setelah memberi hormat, dia siap berlalu dari situ. Secara diam-diam KH Ohang Wei mengawasi terus perubahan mimik wajah si anak muda itu, melihat betapa panik dan cemasnya Hoa Tian Hong, dalam hati dia lantas berpikir, kalau ditinjau dari kemurungan dan kegelisahan yang mencekam hatinya, sudah jelas kalau ia menaruh rasa cinta yang tebal terhadap diri Kun Gie. Sementara dia masih melamun, Bong Pei telah berteriak keras, biarlah aku dan adik Soh Gie melakukan perjalanan. Bersama, akan kami periksa setiap rumah penginapan yang ada dalam kota ini. Tiba-tiba Kha Ohang E bangkit berdiri lalu berkata, kalian tak usah memisahkan diri, kita laksanakan pencarian bersama-sama, Soh Gie. Undang kemari Oh Sam Oh Sam segera menyahut dan masuk ke dalam ruangan, Sahutnya, hamba ada di sini perintahkan semua pelindung hukum agar siap di ruang tengah untuk menerima instruksi dengan hormat Oh Sam menyahut dan berlalu dari situ Sepeninggalnya Oh Sam, barulah KH Ohang W.E. memandang sekejap ke arah pinggang Tian Hong Kemudian tegurnya, kemana kaburnya pedang bajamu pedang baja telah patah Kitab Kiam Kem berada dalam Sakuku Oha, Kiong Hai Kiong Hai atas keberhasilanmu itu seru kaha ohang bwe kemudian Setelah berhenti sebentar, dengan wajah serius dan ya melanjutkan Andai kata kiu im kau Chu memaksa engkau untuk menukarnya waktu ing ing dengan kitab kiam keng tersebut Apa yang hendak engkau lakukan mula-mula hoatian hang agak tertegun, menyusul sahutnya Kalau itulah syaratnya, maka Ampul harus pertimbangkan perawala ini sebaik-baiknya ah dalam masalah ini tak mungkin bisa dipertimbangkan lagi teriak Bong Pei dengan gusar, sebagai seorang pria Sejati, tidaklah pantas kalau engkau tunduk pada perintah dan tekanan musuh Sekalipun ku ingin akhirnya toh mati, setelah engkau berhasil pelajari isi kitab kiam ken, Bukankah engkau dapat membunuh Kiu Im Kau Chu untuk membalaskan dendam sakit hatinya? Aku lebih rela berhutang budi dan gorok leher bunuh diri daripada membiarkan kitab kiam keng itu terjatuh ke tangan Kiu Im Kau Chu setiap urusan ada sumbernya, kata Hoa Tian Hong. Meskipun Toh aku telah diselamatkan jiwanya oleh sebatang lengci, akan tetapi daun lengci tersebut kau peroleh dari tangan Xiao Te. Dalam hal ini sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan Ku LNG Ying. Dengan sendirinya engkau pun tak usah berterima kasih dengan mengorbankan jiwamu Menurut pun Gie kata Hang w. e pula, dikala ia ditangkap ia lengcu Engkau pernah menembusnya dengan menggunakan pedang bajamu itu Ya, urusan itu sudah lewat Rasanya aku pun tak ingin banyak berbicara lagi Tapi engkau mesti ingat Kitab Kiam keng adalah gudangnya ilmu silat Sejilid kitab pusaka yang diincar banyak orang benda itu menyangkut pula mati hidupnya dunia persilatan, oleh sebab itu aku harap engkau suka mempertimbangkan sebaik-baiknya sebelum bertindak. Terima kasih atas petunjuk dari Bibi Ho atau aku ujar Prok Soh kemudian, pedang bajamu sudah patah, apakah engkau membutuhkan senjata lain bila ada sebilah pedang panjang, tolong berilah sebilah untuk siante. Soh Gye segera masuk ke dalam ruangan, Selang sesaat ia telah muncul kembali menyerahkan sebilah pedang panjang kepada pemuda itu. Hoa Tian Hang segera menggembolnya di pinggang, setelah membopong Soat Ji bersama-sama jago yang lain mereka menuju ke ruang tengah. Di sana telah menanti beberapa puluh orang pelindung hukum, Hiang Chu dan Tong Chu, KH Ohang Wei segera menghitung jumlahnya kemudian berangkatlah melakukan pencarian. Setelah keluar dari kantor cabang kota Chiu Chiu, KH Ohong memimpin rombongan itu menuju ke pintu kota sebelah selatan. Waktu itu Fajar belum menyingsing, jalan raya sepi dan tak tampak seorang manusia pun yang berlalu lalang. Tampaknya KH W telah mempunyai keyakinan, dia memimpin rombongan itu bergerak maju ke depan, sedikit pun tidak tampak ragu-ragu. Selang sesaat sampailah mereka ke pintu selatan, karena pintu kota masih tertutup maka mereka masing-masing loncat naik ke atas tembok kota. Tiba-tiba Hoa Tian Hang merasakan hatinya tergerak, pikirnya. Kalau dilihat keyakinannya yang begitu tebal, Mungkinkah ramalannya memang tepat sekali sementara ingatan itu masih melintas dalam benaknya? Semua orang sudah melompat ke atas tembok kota. Dari situ tampaklah Kha Ohang dengan sorot mata yang tajam bagaikan kilat sedang mengawasi ke arah tenggara tanpa berkedip. Hoa Tian Hang ikut memandang ke arah situ. Apa yang dilihat hanyalah kegelapan di tengah keheningan, tak sesuatu apapun yang terlibat olehnya. Ok oh menyusul tiba ke sana setelah menengok sekejap ke depan, tiba-tiba katanya. Lapor Cubo, tempat itu masih memancarkan cahaya merah, agaknya baru saja dilanda kebakaran KH Ohang mengangguk, sambil ulapkan tangannya ia lantas berseru. Hayo berangkat ia lompat turun lebih dahulu dan bergerak menuju ke arah mana munculnya cahaya merah tadi. Kawanan jago lainnya membungkam dalam seribu bahasa, Melihat pemimpinnya sudah berangkat, semua orang pun ikut menyusul dari belakang. Semangat mereka tinggi dan keberaniannya mengagumkan. Rupanya cahaya merah itu berasal dari sebuah dusun yang jaraknya kurang lebih 5-6 li dari kota. Tentu saja jarak sedekat itu tidak dipandang sebelah mata oleh orang-orang itu. Tak selang beberapa saat kemudian sampailah mereka di depan dusun itu. Dalam dusun tadi hanya terdapat 30-an keluarga petani, rumah mereka terbuat dari batu bata. Rupanya kebakaran hanya terjadi di sebuah gedung belaka. Waktu itu api masih belum padam. Sementara para penduduk desa yang menonton api pun masih berkerumun di situ sambil saling membicarakan peristiwa itu. Tiba-tiba suasana yang semula gaduh menjadi hening dan sepi kiranya kedatangan segerombolan jago silat ini cukup mengejutkan orang-orang itu. Dengan sorot mata yang tajam, KH Ohang Wee menyapu sekejap sekitar tempat itu, kemudian sambil menatap seorang laki-laki berusia lima puluh tahunan yang berdandan sebagai seorang hartawan, tegurnya. Maaf kalau mengganggu sebentar lawang We Terimalah hormat dari pintu KH Ohang Bwe ketika orang itu melihat bahwa pemimpin dari rombongan orang persilatan itu adalah seorang tokoh berusia pertengahan. Rasa kaget yang semula menghiasi wajahnya kian bertambah menyurut, akan tetapi setelah mendengar nama KH Ohang Bwe, tiba-tiba paras mukanya kembali berubah, untuk sesaat lamanya ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Kaha Ohang We tidak menggubris sikap orang itu. Sambil tertawa ia menegur lagi, Loang We, boleh aku tahu siapa namamu? Buru-buru orang itu maju beberapa langkah ke depan. Seraya menjura sahutnya, aku seorang rakyat kecil yang bernama Lo Cucing. Oh Oh, rupanya Loang We, apakah rumah gedung Wang We yang ketimpa bencana kebakaran benar, benar? Jawab Lo Cucing sambil beberapa kali mengangguk. Di belakang hartawan itu berkumpul pula sekawanan orang perempuan, pelbagai macam barang peti dan bungkusan tersebar di tanah. Sekilas pandangan siapapun akan tahu bahwa merekalah yang telah ketimpa bencana kebakaran itu. Setelah lewang Wei ketimpa bencana, sebetulnya tidaklah pantas bagi kami untuk mengganggu kesedihan yang kalian alami, tapi berhubung ada sedikit persoalan yang mau tak mau harus diperiksa. Maka terpaksa kami harus mengganggu sebentar ketenangan Wang Wei. Ah, ah, ah. mana, mana, kalau Tao Oti yang ada persoalan silahkan saja diajukan. Boleh aku tahu loh Wang Wei? Kebakaran ini disebabkan karena kurang hati-hati, ataukah dikarenakan perbuatan dari musuh kalian? Oh, oh ha. kejadian ini karena kurang hati-hati orang kami sendiri. Aku cuma seorang rakyat kecil yang tidak mempunyai musuh besar, meskipun kebakaran ini telah menghancurkan rumah leluhur. Untung saja tidak sampai melukai orang dari ucapan tersebut dapatlah diketahui bahwa hartawan ini masih merasa beruntung meskipun di tengah kesedihan. Dalam anggapan orang lain, setelah hartawan ini menerangkan bahwa kebakaran disebabkan ketidaksengajaan dan sama sekali tiada hubungannya dengan musuh besar yang mencari balas, KH Ohang pasti akan membawa anak buahnya berlalu dari sana. Apa yang terjadi? Ternyata KH Ohang Bwe malahan ulatkan tangannya ke arah Osem sekalian sambil memerintahkan, "Periksalah di sekitar tempat ini, coba lihat apakah ada sesuatu tanda yang mencurigakan." Osem sekalian segera mengiyakan dan menyebarkan diri untuk melakukan pemeriksaan. Ada yang masuk ke dalam dusun, ada pula yang keluar dari dusun itu. Semua gerak-gerik mereka dilakukan dengan teratur dan tenang. Sedikit pun tidak tampak berisik. Setelah anak buahnya menyebarkan diri, kaha Ohang W. bertanya lagi, "Lawang W. Badanmu tetap semangat,mu berkobar. Aku rasa, tentunya engkau adalah seorang jago persilatan, bukan waktu masih muda." Xiao bin Rakyat kecil pernah belajar ilmu bela diri, kampungan, tujuan ku tak lebih hanya untuk menyehatkan badan. Tak berani, Xiao Bin anggap diriku sebagai seorang jago persilatan. Apakah Lo Wang Wei kenal dengan asal usul kami? Tanya Kah Ohang Wei sambil tersenyum. Bila dugaan Xiao Bin tidak keliru, semestinya Tooti yang sekalian adalah Parang Hiong dari perkumpulan Xin. Kiat Pang jawab lo Ching setelah ragu sejenak. Setelah berhenti untuk tukar nafas, dia melanjutkan kembali lebih jauh. Setiap penduduk Chou Chiu sebagian besar mengetahui urusan tentang dunia persilatan sekalipun Xiao Bin jarang sekali melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, tetapi seringkali ku dengar orang membicarakannya, maka dari itu Xiao Bin dapat menebak asal-usul dari Teo Tiang serta para Ang sekalian. Kah Ohang Wei mengerutkan dahinya, lantas berpaling dan bisiknya kepada Hoa Tian Hang dengan nada lirih. Rupanya nama jelek kami telah membangkitkan rasa was-was dalam hati Wang Wei ini, sekalipun ia tahu duduknya perkara belum tentu bersedia untuk menerangkapnya kepada kita, bagaimana sekarang baiknya pengalaman Bo Ampu dalam dunia persilatan terlalu cetek, aku tidak berhasil menebak apa alasannya sehingga Wang Wei itu berbuat demikian sahut Hoa Tian Hang dengan muka kesal. Bong Pei yang selama ini membungkam, tiba-tiba menyela dari samping. Aku lihat Tao Ai sangat lembut dan halus budinya, bagaimana kilau kita suruh dia saja yang menanyakan Pesoh gie memandang sekejap ke arah ibunya, kemudian dengan langkah yang lemah gemulai menghampiri Lok cucing, sehabis memberi hormat katanya dengan lembut, "Lo Wang Wei, Xiao Li mempunyai seorang adik kembar yang terjatuh ke lansan musuh, jiwanya terancam bahaya dan kami sedang mencari jejaknya." Apabila Lo Wang Wei mengetahui jejaknya, sudilah kiranya memberikan petunjuk untuk kami. Atas bantuan dari Lo Wang Wei itu kami pastilah akan merasa amat berterima kasih. Sementara itu Fajar telah menyingsing. Ketika mendengar perkataan tersebut, Lo Cucing segera alihkan perhatiannya ke atas wajah Pak Gie ketika menyaksikan raut wajahnya tiba-tiba ia terperanjat dan mundur selangkah ke belakang sambil goyangkan tangannya berulang kali. "Nona, aku harap engkau jangan banyak menaruh curiga serunya dengan cepat. Aku bukan seorang jago persilatan dan aku pun tidak tahu di manakah adikmu berada." Aku harap engkau janganlah mendesak diriku sehingga aku tak mampu berbuat apa-apa mendengar perkataan itu. Pok Soh Lanta salihkan sorot matanya ke arah ibu Aya, dengan perasaan apa boleh buat dia gelengkan kepalanya berulang kali. Jangan Pek hujin, Jin, Hoa Hang sendiri pun dapat mengetahui bahwa sebab musabab terjadinya kebakaran di gedung keluarga Lok tersebut sudah pasti bukan belatar belakang karena ketidaksengajaan. Akan tetapi setelah dilihatnya hartawan itu bersikeras untuk membungkam dalam seribu bahasa, tentu saja KH Ohang Wee maupun Hoa Tian Hong tidak ingin memaksa dengan memakai kekerasan. Selang sesaat, para jago yang dikirim untuk melakukan pencarian di empat penjuru telah kembali ke situ. Ternyata mereka tidak berhasil menemukan sesuatu apapun yang mencurigakan. Waktu itu oh Sam juga sedang kembali ke pasukannya, Ketika ia lewat di samping sebuah pohon yang besar, tiba-tiba wajahnya agak tertegun kemudian secepat kilat menghampiri pohon itu dan memeriksanya dengan seksama. Kemudian dengan suara keras dia berseru, "Ho Kong Chu, cepat kemari Hoa Tian Hang sangat terperanjat, cepat dia maju ke depan diikuti kawanan jago lainnya, bahkan Lo cucing ikut pula di paling belakang pohon waru itu sangat besar, daunnya rimbun dan tumbuh tepat di depan gedung keluarga Lo yang terbakar, jaraknya hanya 4-5 kaki saja. Pada bagian belakang dahan pohon itu tampaklah kulitnya telah disayat orang bagian, sementara di atas dahan yang tersayat itu diukir beberapa buah tulisan dengan ilmu sebangsa Tim Kong Chiang sangat kuat hingga membekaslah seringkaian tulisan yang nyata. Adapun tulisan itu, Kira-kira berbunyi demikian. Ditujukan Hoa Tian Hong, berangkat ke Kiu Chi secepat mungkin. Segera tulisan, segera itu tulisan dengan sangat cepat. Di bawahnya tercantumlah sebuah tanda bulatan yang diberi ekor. Sekilas pandangan orang akan mengira gambaran itu sebagai gambaran kecubong, anakan katak. Orang lain tidak kenal tanda tersebut lain halnya dengan Bong Pei. Begitu mengetahui lambang tadi, kontan dia berseru, Lo. Ini kan lambang kipas dari Cusup Pek Hoatian Hang mengawasinya dengan lebih seksama sesudah mendengar seruan itu, memang ucapan itu tak salah, lukisan tersebut memang mirip sekali dengan gambar sebuah kipas, maka kepada KH Ohang Wee di Alantes berkata, Bibi, tulisan ini rupanya sengaja ditinggalkan dewa yang suka pelancongan culocian pual, kalau dugaanku tak keliru, Tulisan ini pastilah ada hubungannya dengan masalah Kun gie pek. Soh gie Maju menghampiri tulisan itu setelah diraba sebentar, dia pun berkata pula, "Tulisan ini masih basah, tampaknya dibuat belum lama berselang." Sampai di situ KH Ohang WE pun berpaling lagi ke arah Lo Cici NG seraya berkata, Wang WE, kami sama sekali tidak mempunyai maksud jahat terhadap dirimu, bila engkau tahu tentang jejak putriku itu." Mohon bila kiranya memberitahukan kepada kami, Wince so pasti akan membalas budi kebaikan itu. Xiao Bin benar-benar tak tahu urusan, tiada sesuatu yang mampu kuucapkan sahut Lo kucing sambil berbungkok-bungkok. Mendengar perkataan itu, para jago dari Xin Kie Pang rata-rata menunjukkan wajah kegusaran. Walau begitu mereka tak berani mengutarakan kebuasan mereka itu di hadapan umum, sebab semua orang tahu nyonya ketua yang memimpin mereka sekarang terhitung seorang pemimpin yang jujur. Dalam keadaan begini, apalagi yang bisa mereka lakukan kecuali secara diam-diam melotot ke arah Lo Cucing dengan muka buas. Dipelototi banyak orang, Lo Cucing jadi serba salah dan merasa amat tidak tenteram. Sorot malanya berulang kali melirik ke arah Hoa Tian Hang dengan maksud mohon pertolongannya. Kendati pun merasa curiga, Hoa Tian Hang tidak sampai bersikap lain, ia menjura dan berkata, Aku adalah Hoa Tian Apakah Lo Wang Wei akan memberikan sesuatu petunjuk buru-buru Lo Cucing balas memberi hormat, sahutnya. Sudah lama aku dengar orang berkata bahwa Hoa Tai Hiap mempunyai sebilah pedang baja yang berwarna hitam dan selalu tergantung di pinggang. Kenapa? Belum habis orang itu berkata, Hoatian Hang telah menukas sambil tertawa tergelak. Haah, ha haah, ha -ah, ha -ah, pedang baja itu sudah patah jadi dua, maka sebagai gantinya aku telah menggembol sebilah pedang yang lain. lo Cucing mengangguk tiada hentinya dan berseru, aku memang benar-benar tiada sesuatu yang dapat dikatakan setelah berhenti sebentar. Sambungnya lebih jauh, Hoa Tai Hiap adalah Hiong yang dipuji dan dihormati oleh setiap umat perselatan. Apabila ada hal-hal yang perlu kuberitahukan, sudah pasti akan kuutarakan secara belak belakan. Aaah, ah, ah. aku masih muda. Aku tak berani menerima kebaikan dari Loang Wei," kata pemuda itu lagi sambil tertawa. Sementara itu KH Ohang Wei yang mengamati terus dari samping, diam-diam berpikir dalam hati, licik amat kakek tua ini. Tampaknya dia termasuk pula seorang lakon tersembunyi. Sesudah termenung sebentar, dia lantas bertanya, Tian Bong, apa rencanamu selanjutnya? A -a -a sekarang Bo Ampu toh sudah berada di kota Chiu, -chiu Bila ku ke samping ka urusanku ingin dengan begitu saja, terus terang saja dalam hati kecilku aku merasa tak tega. Baik tukas KHA ohang we, kemudian aku dan mereka semua akan melakukan pengejaran lebih dahulu. Bila urusanmu di sini sudah selesai segeralah menyusul kami Bo Ampu terima perintah sahut Hoat Hang sambil memberi hormat. KH Ohang tampak menggetarkan bibirnya seperti mau mengatakan sesuatu lagi Tapi maksud itu akhirnya dibatalkan Sambil memimpin anak buahnya berangkatlah mereka menuju ke selatan Menanti rombongan itu sudah lenyap dari pandangan Hoatian Hang baru menghela nafas panjang Ia merasakan kesepian Selang sesaat kemudian Dia baru menghapus tulisan cutong itu dan manjurah ke arah lo cucing tanpa mengucapkan kata-kata lagi dia membawa Soat jirase salju itu kembali ke kota. Setelah kembali ke dalam kota, dia ambil keputusan untuk menyusup ke dalam kulit Goan Koan malam itu juga, kalau bisa ku ingin akan sekalian diselamatkan jiwanya, maka begitu tiba di rumah penginapan dia lantas tidur nyenyak. Ketika bangun tengah hari itu, dia lantas menyembuhkan kembali luka yang diderita Soat Ji dengan tenaga dalamnya yang sempurna, selesai bersantap siang, soat Ji tidur di atas pembaringan sedangkan Hoa Tian Hang ambil keluar kitab Kiam Keng itu dan mempelajarinya di depan meja. Pada halaman pertama, tercantumlah masalah tentang pedang sebagai suatu benda, ternyata apa yang dibicarakan sama sekali berbeda dengan kitab pedang manapun juga. Kalau di dalam kitab pedang biasa maka yang dititik beratkan adalah jurus serangannya yang khusus, maka dalam kitab Kiam Keng ini yang dibicarakan adalah soal ilmu pedang itu sendiri, sekalipun disertai juga hampir seratus macam lukisan yang berbeda-beda akan tetapi isinya berlainan dan terselip perubahan yang begitu banyaknya sehingga tak mungkin bisa dipercayakan dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat, hoatian hang telah terjerumus ke dalam isi kitab itu. Seluruh perhatiannya dikonsentrasikan menjadi satu, tanpa terasa malam pun menjelang tiba. Selama ini, meskipun ada sebagian kecil dari isi kitab itu dapat dipahami olehnya, tapi dapatkah ilmu itu dimanfaatkan bila terjadi pertarungan? Masih merupakan sebuah tanda tanya besar setelah menyimpan kembali kitab Kiam Teng. Pelayan datang membawa lampu lentera dan siapkan makanan. Soat Ji masih berbaring di atas pembaringan, sepasang matanya memancarkan sinar tajam, rupanya kesehatannya telah pulih kembali seperti sedia kala. Hoa Tian Hang memandang sekejap ke arah binatang itu, lalu tertawa pikirnya di hati, Soat Ji memang hebat dan berbahaya, kalau tenang ia lebih tenang dari perawan kalau sudah bergerak lebih cepat dari loncatan kelinci, tidak aneh kalau waktu turun tangan kelihayanya luar biasa, sepasang telapak tangannya segera diluruskan ke depan dan bersiul menyaring. Secepat sambaran kilat soat jim makhluk aneh itu melompat ke tanggan Hoatian Tianhang, Hang Dragon seksama pemuda itu memeriksa sekujur tubuhnya, setelah mengetahui bahwa lukanya telah sembuh, ia merasa amat gembira. Maka, ditaruhnya binatang itu di atas meja untuk bersantap bersama-sama. Hubungan manusia dengan binatang ini berlangsung makin akrab. Diam-diam, pemuda ini menjadi terkenang kembali akan diri Tang di teng hujin. Tiada hentinya ia menghela napas panjang. Tiba-tiba, terdengar suara langkah manusia berkumandang, memecahkan kesunyian, menyusul pintu kamar sebelah dibuka orang. Kalau didengar dari pembicaraan tersebut, rupanya ada dua orang yang menginap dalam sebuah kamar. Suara pembicaraan kedua orang itu amat nyaring dan bertenaga, seringkali kata-katanya disertai pula dengan kata sandi yang sering dipakai orang persilatan. Dari pembicaraan tersebut Hoa Tian Hang segera mengetahui bahwa kedua orang itu adalah jago dari kalangan hitam, maka dia pun tidak menaruh perhatian khusus.